Lanjut teman-teman, ini Bu Dewi melakukan review pemakaian pupuk paten pada lokasi yang kita dari awal sudah kita videokan, yang mana sebelum masa tanam, sebelum dipasang mulsa kemarin, tanahnya sudah kita semprot dengan paten imun, teman-teman. Nah, jadi di sini ditanami ada bawang merah sama timun. Ini timunnya setelah ditanam, kondisinya seperti ini, teman-teman, sekarang. Luar biasa, bagus pertumbuhannya. Dan ini kita sudah bikin planning mau melakukan pengaplikasian pertama paten dan paten imun untuk pemakaian selanjutnya, teman-teman. Nah, ini kondisinya di saat masih baru kita kasih paten imun saja pada tanahnya, teman-teman. Alhamdulillah bagus sekali pertumbuhannya, teman-teman. Nah, ini Bu Dewi lagi mengatur jadwal untuk kita lanjut pengaplikasian pertama pada timun ini, paten dan paten imun. Dan sini alhamdulillah juga ada ditanami jagung, jadi bisa beberapa bukti nanti pada tanaman yang bisa kita munculkan di sini. Ini kondisi kacang buncis yang kemarin baru aplikasi pertama, yang sebelumnya videonya juga sudah Bu Dewi share, teman-teman. Ini sekarang baru pemakaian pertama, kondisi kacang buncisnya seperti ini. Baik teman-teman, ikuti terus nanti kelanjutan hasil review, hasil progres setelah pemakaian pupuk paten dan paten imun pada tanaman horti, tanaman palawija, teman-teman. Demikian, semangat terus. Kita menebar berkah wasilah pupuk paten, panen berlimpah.